بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agondomanya guys. Saat ini saya berada di pasar hewan Maja yang lokasi di Desa Maja Utara, Kecamatan Maja, Majalengka. Kita akan update harga di pasar hewan Majanya yang buka tiap hari Selasa dan Jumat dari bada subuh sampai jam 10 pagi. Nah, kita lihat situasi di pasar hewan Majanya, dombanya banyak sekali nih guys. Seragamnya juga banyak, ada Priangan, ada domba Garut, ada Petet, ada Jejalon, ada semua nih guys. Nah, mohon doanya supaya peternak terus yang pelapak yang di pasar hewan Majanya sama yang membelinya dipenuhi dengan barokah. Amin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga. Kita akan ketemu dengan Kang Jajang di lapaknya Kang Jajangnya terkait dengan harga dombanya di lapak Kang Jajangnya nih. Kita akan ketemu di Kang Jajang ini. Assalamualaikum Kang Jajang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mawa seberah hiji ya. Bawa 10 ekor. 10 ekor alhamdulillah. Mana Kang? Nuh ya, harga berapa Kang? Harga 3 juta. Nah, 3 juta nih guys. Jenisnya domba Garut. Ini untuk pija, untuk AKK bagus nih guys. 3 juta nih. Udah masuk Kang umurnya ya Kang? Belum, tapi masih di jalan dewasa, ya? Gitu. Sudah dewasa nih guys. Coraknya putih hitam. Nah. Nuh ya, harga seberapa Kang? Nah ini 3.400 nih di lapaknya Kang Jajang nih. Tanduknya juga panjang nih guys. Mana lagi Kang Jajang? Kemana ada boras? Ini. Oh ya ini belang sopi. 2.800 nih guys. Masih ketat nih guys. Nah ini harga berapa? Harga 2.550. Masih jalan ya? Udah pulang. Udah pulang. Wih, kelihatan muda ya. Bagus. Ya. Tapi kelihatan muda. Ya. Tapi sudah cukup umur nih. Ya. Mana lagi Kang Jajang? Mana yuk? Harga 2.500. Nah, ini 2.500 nih, guys. Jenisnya jenis Priangan. Ini udah masuk umur atau gimana? Masih jajalan nih, guys. Mana lagi Kang Jajang? Mana yuk? Harga 2.75. 2.7 5. Nah, ini udah cukup umur nih. Bagus nih untuk potongan, untuk akikah nih bagus nih guys. Mana lagi Kang Jajang? Nih ya, warna kondang. Harga 26. 2.600 jenisnya domba Priangan nih guys. 2.600. Mana lagi Kang Jajang? Ini dua paket. Nah, satu paket I1 sama ini. Harga berapa Kang Jajang? 5.500 tuh guys. Masih bisa nego, bukan swalayan di lapak yang Jajang ini. 5.5. Ada lagi yang Jajang? Oh, yang gede? Oh, yang ini. Harga berapa kan Jajang? Nah, ini 2.300 nih. Lagi nyantai nih dombanya. Tuh. Kakinya. Oh, kakinya ada masalah. Wah, ini harganya murah karena kakinya nih, guys. 2.300. Ini untuk nyari dagingnya aja ya Kang ya. Iya, karena ini masalah kakinya sih ya. Iya. Oke, itu guys. Kalau yang nyari untuk ini yang nyari pedagingnya nih, ada di lapak yang Jajang, cuman hanya terus serang kakinya di sebelah kirinya ada masalah nih. Buat pedaging bagus. Untuk pedaging saja nih. Oke, sip. Ada gak lagi Kang Jajang? Udah. Moga-moga laris manis Kang Jajang ya. Insyaallah. Atur nuwun Kang Jajang, mangga. Waalaikumsalam. Ke saudaranya Kang Jajang ada Kang Yepi nih. Assalamualaikum Kang Yepi. Mau apa berisi Kang Yepi? Wah, sedikit buat 3 las. Oh, alhamdulillah. Mana aja Kang Yepi? Nah, iya, harga siapa ya? Harga 3.5. Nah, ini bagus nih, gagah nih, panjang. Motifnya belang sapi nih, 3.5. Udah masuk umur Kang Yepi ya? Ini udah setahun yang ada. Setahun yang ada nih guys, sudah pulak. Mana lagi Kang? Nah, ini harga berapa nih Kang? Harga 2.65. 2.65, 2.650. Ya. Umur udah masuk Kang Yepi? 50 masih jajalan. Masih jajalan nih guys. Mana lagi Kang? Ini. Iya. Ini harga 2.45. 2.450. Sama masih jajalan ya? Masih. Mana lagi Kang? Ini? Harga
harga 24. 2.400 nih guys. Masih jejalon juga nih. Campuran domba garut sama priangan nih kayaknya. Mana lagi kan? Nah ini 1, 2, 3, 4. 1, 2 sama belang sapi ini ya. 2, 3, warna kodang 4. 2.500 dirut ya. Oke, 4 ekor minta 2.500 tuh guys. 1, 2 sama yang belang sapi. Nah, sama yang warna kondang minta 4 ekor dirut harga 2.500, umur paling 8 bulan. Masih 8 bulan atau masih di jalan, masih bahan nih guys. Oke, mana lagi Kang? Yang mana Kang? Yang ya. Sama yang itu. Sama yang warna kondang. Nah, 2, 4-an. Nah, itu. Yang warna kondang tuh guys. Itu sama itu. Di lapak Kang Yepi-nya minta 2.400 ya. Ada lagi Kang Yepi? Ya? Yang mana? Nah ini harga berapa nih Kang? Itu harga 275. 275, 2.740. Nah, ini ya. Solot nih Kang Yepi. Nah, yoi Kang Yepi atau nun ya? Mau laris manis Kang. Nuhun, maka liku. Sekarang kita ke lapaknya Kang Yoginya. Sebentar Kang Yoginya lagi ada nego nih. Ali harga seberapa nih? Ya Ali. Kang Ali harga seberapa? Kang Oso 42. 42? Oh, motifnya belang sapi nih di lapaknya Kang Ali 4. Oh, yang putih. Yang putih yang gede ini mah kurang 3 ini. Awas talinya, Kang. Tempat 1.200 nih yang putih tuh di lapaknya Kang Ali. Moga-moga laris manis Kang Ali ya. Amin, amin. Sip. Ah, itu Kang Yoginya nih. Assalamualaikum, Kang. Mau sabar hiji, Kang. Oke, itu mana Kang? Nah ini harga berapa nih? 3.800. Wow, bagus nih. 3.800. Mana lagi Kang? Nah ini yang gede berapa nih? 4 juta. Ah, 4 juta nih guys. 4 juta nih. Kalau nyari yang bagus, yang kualitas nih, salah satunya nih Kang Yoginya nih guys. Ada lagi Kang ya? Ini harga berapa nih Kang? 33. Nah ini masih bahan nih, 3.300 nih guys. Masih jajalannya. Ini juga 3.300. Mana lagi Kang? Yang gede berapa nih? Itu 4 juta nih. 4 juta nih. Di lapaknya Kang Yoginya. Lagi turun ya. Nah ini 4 juta? Ya, 4 juta. 4 juta aja nih guys. Mana lagi Kang? Nah itu ya berapa nih? Yang ini tuh 2 mas, ke situ. 1 sama ini? Iya. Berapa Kang? 1 ekor 2.700 nih guys. 1 ekor 2.700 sama yang ini yang kacamata nih guys. Motifnya bagus nih. Masih jejalon ya? Masih jejalon. Nah masih bahan tuh guys. Mana lagi Kang? Yang ini? Iya. Harga berapa nih Kang? 3.500 nih guys. Motif kacamata. Jenisnya domba garut nih, bagus nih guys. Aktif nih. Mana lagi Kang? Udah? Sudah laku berapa ekor? 2. Alhamdulillah. Moga-moga laris manis ya Kang ya. Hai Kang, nuhun ya. Assalamualaikum. Oke guys. Tadi kita sudah ke lapaknya Kang Jajang, Kang Yepi sama Kang Yogi. Sekarang satu lagi Kang Yoga. Masih keluarganya Kang Jajang ini guys. Domba-dombanya bagus-bagus nih. Nah ini Kang Yoganya ini lagi ada pembayaran nih guys, kita nggak enak ganggu nih guys. Kita lihat yang lain. Nah ini juga lagi negosiasi. Wah juragan Cirebon ngeborong nih guys. Juragan Cirebon cair. Ayo. Cair, cair. Nah, situasi di pasar Majalengka. Nah, tuh juragan Cirebon borong tuh guys. Borong 255. Woi, 255 tuh guys. Sip.
Ah, lu lagi ngitung baca enggak enak ah. Ini situasi di pasar hewan Majanya ini lagi ramai, alhamdulillah. Tadi di lapaknya Kang Yoganya domba-domba yang masih bahannya itu diborong sama bos Cirebon. Dan semoga yang lainnya juga barang-barang sama domba-domba yang lapaknya itu laris manis ya guys, amin. Nah, kita ke lapak yang lain aja deh, karena Kang Yoganya masih hitung uang nih guys. Nah, ada Kang Dapi nih, si kokoh Kang Dapi. Kang Dapi, kemana-mana? Assalamualaikum. Mana Kang Dapi? Ya, harga siapa ya? 2.500. Nah, ini 2.500 di lapak ke Kang Dapinya nih. Ini masih di jalan atau napi naon? Masih di jalan. Mana lagi Kang Dapi? Nah, ini ya. 3.050 nih, guys. Ini udah cukup umur ya, Kang? Iya. Nah, ini udah masuk nih. 3.050. Mana lagi, Kang? Nah, ini 3.400 nih, 3.400 nih, posturnya seperti ini nih guys, dombanya nih di lapaknya Kang Dapitnya nih. Mana lagi Kang Dapit? Kita yang betet, iya, harga seberapa ya? 1.850.000 yang mau petetan nih. Nah, ini sama juga 1.800 nih, bagus nih. Tapi ini yang priangan nih Kang Dapitnya. Priangan nih guys, karena ada telinganya nih. Nah, ini yang mau petetan di lapak yang ada dapetnya 1.800.000-an nih. Ada nih. Mana lagi yang ada dapet? Nah, ini yang petetan kabinya. 3.500. Mana? 3.500. Ini dua ya. Tuh, paket dua ekor di lapak yang ada dapetnya nih 3.500. Mana lagi yang ada? 4.500. Nah, ini ya. 4.500 dua nih guys. Petetan di lapak yang Kang Dapi yang 4.500. Oh, ini ya? 27. Nah, ini 2.400 per ekor. Ya, satu ekornya 2.400. 2.400 nih guys. Posturnya bagus nih. Masih jenisnya domba, domba Garut. Ada lagi yang Kang Dapi? Udah ya? Ah, ya moga-moga laris manis Kang Dapi-nya. Ayo non Kang Dapi-nya mangga non. Assalamualaikum. Nah, tuh guys. Sekitar informasi di pasar Majanya ini tadi di keluarganya Kang Jajang, untuk domba-domba yang pantas atau untuk domba-domba yang akekahnya kisaran harganya 2.700.000-an. Untuk akekahnya ataukah untuk dipeliharanya jenisnya domba Garut sama priangan ada. Terus di lapaknya Kang Yoginya itu domba-domba yang cocok untuk sebagai pemijah karena kisaran harga 3 juta ke atasan ini guys. Terus tadi di lapaknya Kang YP-nya itu domba-domba yang istilahnya yang sedengan lah, dari harga 2.500, 2.700-an. Nah, kalau untuk yang petetannya itu di lapaknya Kang Dapiknya nih guys, yang pengusaha domba yang masih muda ini. Tadi ada yang masih petetan atau umur di bawah 4 bulanan itu kisaran harga 1.800-an, 1.700-an masih bisa tuh guys. Jadi pilihan domba untuk yang petetan, jajalon, sama yang untuk siap pijak atau yang untuk siap akekah, tadi di beberapa lapak yang di pasar hewan Majanya ya sedang lah harganya lah guys. Ini situasi di pasar hewan Majanya, dan jangan lupa untuk channel Agungnya di subscribe, like, share, dan komen ya guys. Dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Domanya. Semoga informasi terkait di pasar hewan Majanya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.